Oke, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zeming, teman-teman. Oke, langsung aja. Enjoy to video. Mendata mau musik ini, baby. Untuk modus melody, melody, kalau inspirasinya di dalam play. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi adaitan Uzeming teman-teman. Oke, jadi teman-teman, kali ini aku berubah menjadi Frost Diamond. Oke, mungkin kayak gitu ya dia openingnya ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian lihat ya, di sini aku sudah memakai skin Frost Diamond teman-teman. Dan apakah penyebab aku memakai skin ini? Jadi kali ini kita kembali akan membuat portal Frost Diamond teman-teman ya, yang dimana judulnya itulah judulnya itu New Portal Frost Diamond 2022 teman-teman. Oke, jadi sebelumnya aku sudah pernah membuat konten portal Frost Diamond ya, New Frost Diamond, Diamond Frost Diamond XC, dan New Portal Frost Diamond 2022 teman-temannya. Portal Frost Diamond 22, dan kali ini kita membuat portal New Portal Frost Diamond yang 2022 teman-temannya. Di akhir tahun ini kita mungkin ini adalah portal Frost Diamond di tahun 2022 yang terakhir teman-temannya. Oke teman-teman, jadi Frost Diamond ini kalian sudah tahu ya siapa dia. Dan nostalgia lah sebenarnya kita ini ya, walaupun sekarang Frost Diamond itu sudah tidak main Minecraft lagi teman-teman, tapi kita akan mengingat kembali masa-masa dimana dia saat menjadi seorang player Minecraft teman-teman ya, dan dimana dulu dia itu ditemani oleh si bapak gila teman-teman ya. Dan sekarang subscriber dari Frost Diamond ini adalah 22 juta lebih teman-teman ya. Wow, banyak banget teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi kita langsung aja membuat portal Frost Diamond, New Portal Frost Diamond di tahun 2022 bersama Uzeming teman-teman. Teman-teman, jadi di sini kita membutuhkan bahan ya untuk membuat portalnya ya. Kita ambil aja sebagai bahan utama yaitu obsidian dan flint and steel teman-teman ya. Dan bahan tambahannya kita gunakan yaitu block of diamond dan juga block brown wall teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan buat portalnya di bagian sini aja kali teman-teman ya. Aduh, sini ya, sini aja sudah. Kita buat dengan ukuran 4x5 teman-teman. 2 3 4 5. Oke. Setelah itu kita akan taruh brown wall-nya di bagian pojok-pojok teman-teman ya. Dan di bagian tengahnya kita gunakan block of diamond. Oke, belakangnya kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Oke, coba kita nyalain. Oke teman-teman, jadi inilah portal Frost Diamond terbaru di tahun 2022 teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah request, terima kasih ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan ditiru teman-teman ya, karena ini cuma untuk menghibur kalian aja teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi, ayo kita nostalgia kembali ke map Frost Diamond teman-teman ya. Bagi kalian yang belum nonton video Uzeming, silahkan nonton ya. Ini adalah kita kembali ke zaman-zaman Frost Diamond teman-teman bermain Minecraft ya. Oke, kita akan masuk aja langsung ke portalnya ya. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Frost Diamond. Oke, kita sampai di mana? Kok portalnya berubah teman-teman? Kok portalnya berubah teman-teman? Waduh, tapi kita sampainya di mapnya ya teman-teman ya. Kita beneran sampai di map Frost Diamond, tapi kita dengan portalnya berubah teman-teman. Waduh, berarti ini ada sesuatu yang terjadi di sini teman-teman. Oke, kita akan coba untuk menjelajahi dulu teman-temannya.
Oke, kita ini bangunan apa ini? Wow, ini gede banget teman-teman ya. Mapnya ya. Oke, kita akan coba ke sana. Oke. Wow, indah sekali teman-teman. Oh, itu ada Indomaret teman-teman. Indomaret. Dan ini seharusnya kita ke teleport di sini teman-teman. Karena kita lihat teman-teman ya. Aduh, jatuh kok. Aduh, nyangkut dong. Seharusnya kita kembali di portal ini teman-teman ya, karena sudah Ujeming buat seperti ini, tapi kita ke teleport di tempat lain teman-teman. Wow, ada sesuatu yang aneh ya. Oke, dan di sini ada sebuah cheese teman-teman ya. Coba kita ambil isinya ya. Ada apa isinya? Oke, ternyata ada dua spawn teman-teman ya. Ini spawn apa ini? Warnanya diamond dan juga coklat ya. Coba kita lihat. Oh shit man, ternyata beneran ya spawn frost diamond teman-teman ya. Dan ini apa nih? Bapak gile juga teman-teman, ternyata ada kita spawnnya ya. Wow, keren banget. Dan kita ngeliat teman-teman ya. Kalian lihat, kalau kalian fokus di sana di ujung sana itu kayaknya ada bapak gila teman-teman. Oke, coba kita dekatin. Wow, ini beneran map frost diamond teman-teman ya. Kita nostalgia banget ya. Oke, ini bapak gila ya teman-teman, tapi dia memakai baju hitam ya. Bapak gila memegang sebuah X teman-teman, kapak ya. Wow. Oke, kita akan coba untuk nge-review mapnya lagi. Ini bapak gila juga teman-teman. Ada berapa bapak gila ya. Oke, dan ini adalah laboratoriumnya Frost Diamond teman-teman. Wow, kangen banget ya. Kalian jika lama tidak melihat map dari Frost Diamond, silahkan nonton ini teman-teman ya. Ini adalah tempatnya Frost Diamond ya, untuk laboratoriumnya. Wow. Dan ini ada sebuah cheese, ada isinya atau enggak ya? Coba kita cek. Oh, enggak ada. Enggak ada teman-teman ini. Oh, enggak ada juga dong. Ada armor teman-teman ya, armor gold. Coba dalam sini. Kayaknya enggak ada juga teman-teman ya. Oh, ini jalan keluar. Iya kah? Oh iya, jalan keluar teman-teman. Oke. Sangat nostalgia banget. Dan ini juga teman-teman ya, ini tempatnya laboratoriumnya si Frost Diamond juga termasuk ya. Wow. Oke, kita akan coba aja teman-teman, mungkin untuk nge-spawn ya Frost Diamond-nya teman-teman ya. Kita akan coba nge-spawn di sini aja kali ya, di dalam rumah ya. Oke, kita akan coba hancurin aja dari atas. Kita akan masuk ke atas teman-teman. Oke, ini dia rumahnya Frost Diamond teman-teman. Oke, kita lihat ini nyambungnya di mana nih, jalan keluarnya. Ada tangganya. Oh, ada teman-teman. Lihat mana? Oke, lihat mana itu? Oh, lihat sini teman-teman ya. Oke, kita akan coba spawn pertama adalah Frost Diamond-nya teman-teman ya. Kita akan coba spawnnya di rumah aja kali ya. Oke, kita akan coba nge-spawn di sini. Oke, tapi kok jadi seperti itu teman-teman, hitam teman-teman mukanya ya. Mungkin ini adalah transformasi perubahan Frost Diamond teman-teman. Oke, coba lihat bapak gile. Dan bapak gile pun berubah ya, dia memakai baju sekarang warna hitam ya. Kalau nggak salah, kalau skin originalnya dia warnanya itu coklat teman-teman. Wow. Berarti ini ada perubahan ini antara Frost Diamond dan juga bapak gila ya. Ini bapak gila memegang sebuah mungkin Iron Axe teman-teman ya. Dan Frost Diamond memegang sebuah Diamond Sword teman-teman. Coba kita kita bukakan dia jalan ya. Oke. Belum terbuka. Oke. Wah. Kurang. Ini kayak mana nih? Aduh. Waduh. Ini bawah tanah, teman-teman. Aduh, kita di mana ini? Biarin aja lah. Oke, di luar lagi hujan, kita akan keluar. Oke, kita akan coba cari monster-monster, teman-teman ya. Kita akan coba untuk mengalahkan dia ya.
kita akan coba panggil Diamond dan juga Bapak Gile. Oke. Monsternya langsung diserang teman-teman ya. Oke. Oh, kita... biasa kalau hujan-hujan begini banyak monster sih. Tapi kita nggak tahu di mana mereka teman-teman ya. Oke, kita akan turun di bawah. Ini tempat apa di bawah ini? Oke. Oke, nggak ada monster teman-teman di sini ya. Weset. Oke, kita ganti dulu wechernya teman-teman ya. Kita ganti wechernya. Clear, oke. Clear. Oke, kita panggil beberapa zombie kali ya. Jangan zombie dong. Pillager aja. Oke. Kita panggil per pillager 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita panggil Bapak Gila dan juga Frost Diamond ya. Bapak Gile, Frost Diamond. Oke. Oke. Wow, kuat banget dia teman-teman ya. Wow. Oke, diratain teman-teman semua ya sama Bapak Gila sama Frost Diamond juga teman-teman. Kuat banget mereka ya. Oke, kita ganti time juga kali ya. Kita ganti timenya jadi day. Oke. Wow, kuat banget ya. Coba kita panggil Ravenger. Kita akan coba Ravenger kemana. Oke. Ravenger. Oke. Ini dia. Oke, 1, 2, 3. Oke, 3 Ravenger teman-teman. Siapa yang menang? Oke, okay, kita akan coba kembali ke laboratoriumnya si Frost Diamond dan kita akan close teman-teman ya. Hey, di sini aja kalau di atas ya. Gak usah di sini, di mana sana aja kali. Oke, okay, kita akan coba spawn mereka berdua di sini teman-teman ya untuk mengingatkan Frost Diamond dulu seorang YouTuber Minecraft teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Frost Diamond terbaru di tahun 2022 selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, dan di sini kita bertemu dengan Bapak Gila dan juga Frost Diamond teman-teman. Oke, terima kasih sudah kalian mengikuti video ini teman-teman ya. Jika kalian suka dan video ini silahkan di subscribe dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Bagi kalian yang beruntung aku akan buatkan portalnya teman-teman. Oke, jadi saya Uzeming, Bapak Gila dan juga Frost Diamond mengucapkan see you and goodbye.